Semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini kita akan buat nastar klepon. Ini enak banget ya teman-teman, gurih dan juga manisnya pas. Cocok banget buat ide jualan teman-teman ataupun isian toples lebaran nanti. Yuk sama-sama mari kita buat. Di sini saya ada 120 gram margarin, 50 gram butter, 100 gram gula halus, sedikit vanili. Ini selanjutnya akan saya mixer sampai semua bahannya tercampur merata ya teman-teman. Jika dirasa semua bahannya sudah tercampur, ini lanjut kita masukkan 1 butir kuning telur, 1 bungkus santan instan, 1 bungkus santan instan. Ini lanjut kita mixer sampai telur dan santannya merata ya teman-teman. Masukkan 100 gram tepung maizena, sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Ini kita akan mixer. Terakhir, masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Ini kita masukkannya secara bertahap ya teman-teman, sambil terus dimixer. Kita mixernya pakai kecepatan rendah saja ya teman-teman, tidak perlu lama, cukup sampai semuanya tercampur merata. Seperti ini kira-kira sudah merata ya teman-teman. Kita matikan mixer, lanjut kita rapikan pinggiran wadah dengan spatula seperti ini. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman, boleh dilihat lembut dan mudah untuk dibentuk. Di sini saya ada selai nanas, saya sudah bulatkan ya teman-teman. Untuk berat dalam bulatannya ini sekitar 2 gram ya. Selanjutnya saya ambil adonan sekitar 1 sendok teh seperti ini ya teman-teman. Lanjut saya akan bulatkan. Setelah itu kita pipihkan, masukkan selai nanasnya seperti ini ya teman-teman. Ini lanjut kita gulung. Bulatkan kembali. Ini sampai adonannya benar-benar halus ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan ke dalam taburan kelapa kering seperti ini. Dan sudah selesai ya teman-teman, susun ke dalam loyang. Cantik banget ya teman-teman, seperti ini sebelum kita oven. Lanjut di sini saya sudah panaskan oven terlebih dahulu ya. Kita masukkan loyangnya. Di sini saya pakai 2 loyang. Kita akan oven di suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit menggunakan api atas bawah. Setelah 10 menit, ini kita balik ya teman-teman posisi loyangnya. Jadi loyang di bagian atas kita simpan di bagian bawah dan di bagian bawah kita simpan ke atas. Ini agar kuenya matangnya merata ya teman-teman.
Ini lanjut kita akan oven sekitar 10 menit atau sampai matang ya. Dan ini dia, kue kelopornya udah matang ya teman-teman. Boleh kita lihat, udah kering. Ini kita lihat ya teman-teman, cantik banget. Dan juga saat dibelah seperti ini, teksturnya renyah ya teman-teman. Dan juga gurih. Ini saya coba, manisnya udah pas banget sesuai resep. Ini kita akan dinginkan sebelum dimasukkan ke dalam toples ya teman-teman. Selanjutnya setelah dingin, di sini saya akan susun dalam toples. Teman-teman, untuk ide jualan boleh gunakan toples dengan ukuran 500 gram ya. Seperti ini saya akan berikan selotip. Terakhir, berikan label terima kasih seperti ini. Dan ini dia, nastar kleponnya. Cocok banget buat ide jualan kan teman-teman? Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.